Argentina dari sananya seperti tidak pernah kehabisan stok penyerang. Negeri Tango, setiap generasinya selalu memunculkan striker hebat. Dan kali ini, kita akan mengulas kisah tentang striker hebat Hernan Crespo. Salah seorang pemain depan penuh talenta yang pernah dilahirkan Argentina. Berikut kisahnya sang striker Hernan Crespo. Very careful pass to Crespo. Swinging shot. Oh! Fantastic response from Hernan Crespo. Lahir di Florida Este, 15 km sebelah utara ibu kota Buenos Aires, Hernan Crespo lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1975. Kemampuan olah bolanya sudah tampak sejak kecil, termasuk kecenderungannya yang lebih tertarik menjadi penyerang. Dia selalu condong berada di depan, melewati kawalan, membongkar pertahanan, lalu mengoyak gawang lawan. Isyarat Hernan Crespo bakal jadi pemain besar terlihat ketika di usia 18 tahun sudah dapat kontrak di tim utama River Plate, salah satu klub legendaris Argentina. Ketika itu, musim 1993 menjadi debutnya di kompetisi profesional. Di kompetisi Apertura musim itu, dalam 25 pertandingan yang dimainkan, ia berhasil menjaringkan 13 gol. Jumlah yang lumayan buat pemain dengan status debutan. Sebagai pemain di posisi penyerang, Hernan Crespo dianugerahi postur tubuh yang mendukung. Perawakannya ideal untuk menjadi seorang striker. Tingginya sekitar 183 cm, sehingga bisa bersaing dalam bola-bola atas dan tetap gesit dalam situasi permainan 1-2 bola-bola datar. Tidak heran bila kepala dan kakinya begitu produktif, sama-sama hidup. Modal itu pula yang membuat Hernan Crespo sudah mendapat panggilan ke timnas senior Argentina pada tahun 1995. Ia mencatat laga pertama di timnas Argentina ketika partisipasi dalam King Fahad Cup yang sekarang berubah menjadi Piala Konfederasi. Debutnya di timnas Argentina dijalani saat Argentina melawan Bulgaria. Pada tahun 1996, dia merupakan salah satu kepingan timnas U23 Argentina yang bermain di Olimpiade Atalanta. Perjalanan di Olimpiade itu mampu menembus final. Sayangnya, di pertandingan puncak, Argentina kalah dari Nigeria. Namun, performa di Atalanta itu menjadi pembuka jalan buat Hernan Crespo dilirik klub Eropa. Parma menjadi klub yang beruntung karena berhasil mendatangkan Hernan Crespo, salah seorang komoditi panas dalam pasar pemain kala itu. Banyaknya pemain Argentina atau keturunan Argentina yang beredar di Italia menjadi salah satu pertimbangan dirinya memilih berlabuh di Italia. Pilihannya juga tidak salah, karena mengawali petualangan di luar negeri dengan bergabung bersama klub menengah, tidak langsung menerima tawaran dari klub besar. Karena namanya pengalaman pertama butuh adaptasi, kepercayaan, dan menit bermain yang signifikan. Terbukti selama 6 bulan pertama memperkuat Parma,
Mulai musim 1996, Hernan Crespo paceklik gol. Sekitar 6 bulan lamanya, dia tidak mampu menjebol gawang lawan. Sampai-sampai, supporter Parma malah meneriakinya saat membawa bola atau mendapat peluang. Beruntung, Parma kala itu dilatih Carlo Ancelotti yang memberi kepercayaan penuh kepada Hernan Crespo. Perlahan tapi pasti, produktivitasnya membaik. Selama putaran kedua musim itu, dia mampu mencetak 12 gol dari total 25 pertandingan selama satu musim. Dan akhirnya, Parma finish sebagai runner-up Serie A Italia, persis di bawah Juventus yang menjadi juara. Dua musim berikutnya selama di Parma, nama Hernan Crespo makin menjulang. Dia dikenal sebagai predator papan atas. Pergerakannya senantiasa diawasi secara ketat pemain belakang. Ia tidak mudah jatuh, kuat saat membawa bola, tangguh dalam duel udara, juga presisi ketika menempatkan posisi, ia pun tambah matang sebagai penyerang. Rekor dunia akhirnya pecah. Tiga musim di Parma mampu memikat banyak klub besar. Dari sekian banyak tim yang kesengsem, Lazio datang dengan penawaran terbaik. Terutama buat Parma karena tidak kuasa menahan transfer senilai 35 juta lira. Mata uang Italia ketika itu, sebelum bergabung dengan Uni Eropa dan memakai euro alat pembayaran yang sah. Lazio membayar tunai kepada Parma sebanyak 16 juta lira dengan tambahan gelandang bertahan Matias Almeida serta pemain sayap Sergio Conceição. Dua pemain itu dihargai Lazio dengan total 19 juta lira. Sehingga transfer Hernan Crespo menjadi 35 juta lira. Dia segera mengemas barang-barangnya di Stadion Ennio Tardini untuk pindah markas ke Stadion Olimpico Roma pada musim panas 2000. Dalam 2 tahun berkarir di Lazio, Hernan Crespo tidak mampu menghadirkan gelar juara Serie A Italia atau Scudetto. Tapi dia berhasil menasbihkan dirinya sebagai top skor di musim 2000 dengan torehan 26 gol. Satu trofi juga didapatkan ketika Lazio menang di Piala Super Italia pada musim 2000. Selebihnya, perjalanan di Lazio kurang menggembirakan. Seolah tidak sebanding dengan status pemain termahal dunia yang pernah disandangnya. Meski demikian, sosok yang gemar berambut gondrong semasa jadi pemain ini masih bisa mencetak 39 gol selama musim 2000. Cedera yang mengakrabi Hernan Crespo di Lazio tidak mengurangi minat Inter untuk mendapatkannya. Figurnya sebagai juru gedor diharapkan kembali mentas. Inter merekrutnya dengan mahar 26 juta euro dengan proyeksi sebagai pengganti Ronaldo Nazario yang pindah ke Real Madrid. Namun, di Inter perjalanannya tidak lama. Hanya semusim dengan catatan 7 gol di Liga Italia dan 9 gol di Liga Champions. Sebelum akhirnya terkapar lagi karena cedera di awal tahun 2003. Beberapa tahun di Italia, Chelsea datang untuk membawanya ke Premier League di musim panas 2003. Saat itu, The Blues sedang membangun kekuatan setelah masuknya juragan baru Roman Abramovich.
Claudio Ranieri adalah manajer Chelsea yang memboyong Hernan Crespo. Sebagai orang Italia, Ranieri paham betul bagaimana menjanjikannya kualitas seorang Crespo. Musim pertama di London tidak terlalu buruk, karena masih bisa mendulang 12 gol, masing-masing 10 gol di Premier League dan 2 gol di kompetisi Eropa. Namun, peralihan kursi manajer dari Claudio Ranieri kepada Jose Mourinho membuat Hernan Crespo tidak masuk dalam rencana tim. Akhirnya, Chelsea meminjamkan Crespo ke AC Milan. Ini berarti dia kembali ke Italia setelah perjalanan singkat selama semusim di Inggris. Tapi, dia kembali ke Italia bersama AC Milan dengan status pinjaman. Chelsea masih berat melepasnya karena sejatinya masih percaya dengan kemampuan yang dimiliki. Buktinya di AC Milan, Hernan Crespo hanya bertahan semusim karena dipanggil pulang ke Chelsea, walaupun akhirnya musim 2005 di Chelsea juga rata-rata air karena hanya mencetak 10 gol di Premier League dan 1 di Piala FA dan 2 di Liga Champions. Setelah itu, Inter datang mengajukan proposal peminjaman buat Hernan Crespo selama 2 musim. Hingga akhirnya dipermanenkan kembali sebagai pemain Inter pada musim 2008. Kesempatan besar memeluk trofi juara Liga Champions sudah terbayang di kepala Hernan Crespo. Final kejuaraan klub Eropa paling bergengsi tahun 2005 diselenggarakan di Istanbul. Dia menyumbang 2 gol buat melengkapi keunggulan 3-0 di babak pertama untuk AC Milan atas Liverpool. Hernan Crespo mencetak gol pada menit ke-39 dan 44. Asa Irosoneri untuk mengoleksi trofi juara Liga Champions begitu besar, karena kedudukan 3-0 rasanya sulit dikejar Liverpool. Walaupun masih ada 45 menit kedua, pikiran para pemain AC Milan sudah melayang terbang setinggi awan. Tapi, apa yang terjadi adalah mimpi buruk. Liverpool berhasil mengejar ketertinggalan 3-0 menjadi 3-3. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu sampai adu tendangan penalti. Pada momen tos-tosan itu, sialnya AC Milan kalah 2-3. Jadilah Liverpool yang berbahagia mengangkat trofi juara. Kesempatan Crespo untuk merasakan juara Liga Champions pun amblas. Di semua klub Eropa yang pernah dibelanya, hanya saat membela AC Milan itu, Hernan Crespo mampu mencapai final Liga Champions. Dan sayangnya, harus berakhir dengan kegagalan. Itu adalah mimpi buruk yang masih membekas dalam ingatannya. Setelah memperkuat AC Milan, lalu dipanggil pulang Chelsea, Hernan Crespo kembali ke Inter. Ia dipinjam selama 2 musim, pada musim 2006 dan 2007. Lalu dipermanenkan pada musim 2008. Selama 3 musim itu, dia menjadi bagian dari sukses Inter merajai Serie A Italia. Hat-trick Scudetto Serie A Italia masuk ke dalam lemari prestasinya. Saat itu, Inter memang sedang bagus-bagusnya, terutama setelah skandal Calciopoli yang membuat Juventus harus turun ke kasta ke Serie B. Bersama pelatih Roberto Mancini, Inter mencatat hat-trick Scudetto dengan Crespo sebagai striker utama.
Selain gelar juara Serie A Italia, Hernan Crespo juga punya trofi Piala Super Italia 2006 dan 2008 di Inter. Itulah masa-masa keemasannya bersama La Beneamata di Italia, termasuk kebangkitannya sebagai pemain sepak bola yang tidak gampang lagi mengalami cedera. Setelah sukses 3 musim di Inter, Hernan Crespo mulai memasuki masa pensiun. Masa-masa saat pemain muda mulai muncul, mengambil peran tenaga senior yang mulai dimakan usia. Akhirnya, pada tahun 2009, dia dilego ke Genoa, menjadi bagian dari perekrutan Inter untuk Diego Milito. Di Genoa hanya bertahan semusim dengan catatan 16 pertandingan dan 5 gol. Setelah itu pindah ke Parma, yang berarti ini adalah kembali ke klub pertamanya di Eropa. Di sana bermain dari musim 2010 sampai 2012 dengan melahap 46 pertandingan dan 10 gol. Setelah itu, Hernan Crespo pensiun dari lapangan hijau. Ia menutup karirnya di sepak bola bersama Parma pada November tahun 2012. Itulah sekelumit cerita dari Hernan Crespo, salah seorang bomber terbaik yang pernah lahir di muka bumi. Mulai jadi bintang yang meroket di usia muda, lalu mendapatkan label sebagai pemain termahal di dunia, sering cedera, kemudian mencapai puncak karir di Italia. Nama Hernan Crespo akan selalu terekam dalam ingatan para pecinta bola. And Crespo puts it away.